ada yang kami deh kita kalah pertama ya wali yang itu terima kasih ya Pak Eka dengan Pak Cika sebelumnya dia berterima kasih sekali bisa datang ke sini itu ya dia sharing kami ini juga dari komunitas pecinta plastik jadi pecinta dulu jadi kan gitu karena terus aja plastik ini riskan sekali dan akan terus berkembang sampai mati pun akan plastik tetap ada jadi itu kita coba kita ada video di itu kita cek coba deh kita ke apa namanya ya dibilang tadi banding lah intinya adalah ini mereka proses yang budgeting dan nanti marketingnya ke depan yang ada tambahan dari rekan-rekan yang perkenalkan dulu satu persatu ini teman saya yang Ciparte saya Gede Ismail ini Dr. Arte ini dari Komang Sudarma di Gede Kuenra Ariase dan itu Putu Cipake dan satu cewek ini Ibu Widian jadi ya kita ajak bareng jadi sama-sama total ini di luar masing-masing gini bagar di desa gitu jadi kita ya sepakat ayo kita berangkat di mungkin ke depan kita minta masukan juga dari Pak Eka dan Pak Toka bagaimana sih solusi dari plastik itu. Ini juga dari saya dulu pembukaan nanti mungkin ada rekan-rekan. Silakan rekan-rekan untuk tambahan. Terima kasih Pak Toka. Sebelum mungkin waktu kepada Pak Eka, Pak Toka dan kami mungkin mohon macam petunjuk dari Pak Eka. Mohon berkenan mungkin menyampaikan nanti dari awal sejarahnya sampai berbentuk bisnis seperti ini. Jadi kecintaan Bapak terhadap plastik terus tercipta peluang seperti ini. Yang utamanya itu mungkin pengolahan plastiknya, sampah plastiknya dulu. Tapi ini sudah sampai menciptakan suatu hasil produk. Nah, sehingga mungkin kedepannya bisa kami adus, bisa kami kembangkan di depan kami dan tentu tidak terlepas lagi tetap dalam mungkin sentuhan dari itu mungkin teman-teman dengan dulu belum nanti waktunya mungkin dalam hal itu terima kasih Pak Eka nanti mantan ya Pak Eka saya nggak bisa serius nggak ini benar lebih terbuka dan lebih banyak kegiatan. Silakan ngopi dulu Pak, nyantai dulu yuk. Ini urat-urat gini yang mereka lagi ini tegang. Karena bu sana lebih semangat tegang jadi ini gue tegang sama sini. Sama bikin. Jadi ada ketemu sama Bu Indonesia. Tadi dapat diskusi tentang pengembangan. Ya, jadi perkenalkan dulu Bapak Ibu sama teman-teman yang jenis ini saya enak kalau Bapak saya baru 35 tahun saya asli Lereng cuma saya lama tinggal di Lereng saya baru balik ke Lereng itu tahun 2015 Desember setelah itu membuka rumah plastik di tahun 2016 alasan kalau berbicara alasan sebenarnya saya cuma sepasang seperti anak muda lainnya yang membuat usaha saya tidak pernah kepikiran untuk menyelamatkan apa apakah itu jadi kalau bahasa sekarang tuh kayak pahlawan sampah lah saya tidak pernah karena poin usaha saya itu sebenarnya cuma memanfaatkan sesuatu yang ada kebetulan yang saya lakukan itu sampah plastik itu
awalnya. Ini kita di rumah plastik memang kita mulai dari hulu ke hilir itu sudah selesai, Bapak. Jadi kami tidak seperti TKST yang mengepul atau gimana, enggak. Kami memang di sini yang fokusnya memang menyelesaikan. Jadi kita itu tidak bergantung dengan siapa. Kalau masalah pembiayaan, 100% rumah plastik itu masih saya biayai dari kantong saya. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya sesuatu yang aneh. Berani saya bilang aneh itu karena ini formula yang saya ciptakan. Ini tidak ada di Google. Kenapa DLH tidak pernah mensosialisasikan ini? Karena mereka nggak tahu. Karena ini sesuatu yang saya ciptakan. Prosesnya, peralatannya, kebetulan itu saya riset dari tahun 2018. Karena masalah yang terjadi itu selalu seperti ini, Bapak. Sekuat-kuatnya kita mengumpulkan, kita dituntut untuk bertanggung jawab atas hasil kumpulan itu. Jadi Anda ngumpulang di desa, ngumpulang di mana, di sungai, di pantai. Habis itu dikemanakan, dibawa ke TPA. TPA-nya penuh. TPA-nya penuh. Kalau oke, tapi di Jawa kan ada industri daur ulang. Transport di Belerang, saya nggak tahu tempat apa. Tapi transport dari Belerang ke Surabaya untuk kawas pengolahan akhirnya itu 3,5 juta. Dan sampai di sana itu kemungkinan ditolak gara-gara barang rusak, barang ini sampah ya, Pak ya? Iya, namanya sampah. Jadi berarti pengumpulan, sekan-sekan, mengirim ultra operasional, dekat itu bisa menolak, bisa merugi. Menimbulkan kejenuhan ya. Iya, karena itu yang terjadi, Pak. Biaya yang terbuat. Betul, makanya itu orang-orang yang ngumpulin sampah dari kemarin itu malas. Dan sempat ada stigma kalau bukan dari pemerintah ataupun dari yayasan yang bergerak di sampah, hal itu tuh tidak akan berjalan karena skema uangnya itu tidak ada. Itu skema itu apa namanya yang sering saya dengar di sampah. Karena itulah saya menciptakan pola saya sendiri, di mana hilirnya itu saya ciptakan sendiri. Jadi saya tidak tergantung lagi dengan industri rumah yang di Jawa. Dan saya menjualnya itu ada dalam bentuk material, ada dalam bentuk produk jadi seperti yang Bapak lihat lah. Material itu berupa papan seperti yang Bapak lihat di dinding, itu saya pasang-pasang aja. Tidak ada niat untuk bikin seperti itu, cuma main pasang papan sih. Menu-menu IBS itu habis itu kalau umpamanya produk itu rata-rata kita sudah masuk ke pasar nasional ataupun internasional sudah, karena bisa kita menjual sebagai produk kita kan added value atau tambahan nilai itu lebih tinggi. Dari sanalah saya mengambil margin atau keuntungan untuk membiayai pengolahan sampah yang saya buat. Ya. Kita bergerak di sini dengan 100 ton per hari dapat sampah plastik. Yang masuk ke kami 100 ton per hari. Tapi bahan baku yang masuk ke sini, bahan baku yang diperlukan, Pak, bukan semua sampah. Semua. Kami di sini tidak menghasilkan sampah plastik. Ya. Kami di sini menerima semua sampah plastik. Semua, makanya kalau ada bahasa itu sampah plastik tidak ada jalur. Ya, di sini rumahnya. Enggak gitu, mungkin ya karena orang yang bilang seperti itu tidak mendalami soal pengolahan. Tapi kami di sini selesai dari kresek tuh, ini yang hitamnya jadi kresek, dari kresek ini, kresek saset.
mau lebih besar lagi, oh kita bekerja sama dengan PUTR, PUTR untuk pengaspalan, penggunaan sampah plastik di pengaspalan ya, pakai bahan aspal. Berarti plastik yang dipakai itu ada tipe-tipenya ya, kalau untuk pengaspalan beda pastinya di produksi itu nih. Berarti dipilah. Oh, fungsi utama itu dari sampah plastik itu pasti pemilahan, Bapak. Selama itu tidak dipilah, itu tidak akan bisa dipilah. Tuh, jadi di saat dia dipilah dan dia sudah menjadi satu jenis, di saat itu dia bisa digunakan. Jadi kami menerima semua sampah plastik, tapi setelah itu kami pilah di sini, habis itu pilah A untuk ini, pilah B untuk ini, pilah C untuk ini. Jadi semua ada jalurnya nih, selesai juga. Kita riset itu dari 2018. Makanya kita berani klaim, saya berani klaim secara pribadi, ada dua hal yang bisa saya klaim. Satu, rumah plastik sudah, alur untuk sampah plastik kami sudah selesai. Yang nomor dua, saya tidak tahu apakah Indonesia mengimpor sampah plastik, tapi saya mengekspor sampah. Dua poin saya. Dan kebetulan, apakah kenapa baru kelihatan kalau umpamanya ada yang seperti itu? Karena kami itu bersifat mandiri, Bapak. Kami tidak dibina siapapun. Kami juga tidak apa namanya dengan pemerintah daerah dulu. Apakah terus impact yang kami lakukan kalau 2023 setidaknya 1.400 ton sudah kita garap. Kami mempekerjakan lebih dari 35 orang. Dan habis itu apa ya? Yang rata-rata itu Madura. Untuk tukang sukses saya Madura, datang-datang strong itu. Iya, betul Bapak. Pemberdayaan habis itu yang jadi operator saya itu rata-rata itu anak-anak sekolah. Kita sering mengadakan edukasi di sini buat anak-anak SD sampai SMA, kita gratiskan, kita bikin mesin pengolahan kita sendiri. Jadi kalau Bapak merasa ada di TPS ada mesin pengolahan, apakah itu bisa dipakai, itu mesin rongsokan itu Bapak, itu tidak layak guna. Karena kami di sini kami belajar soal daur ulang. Oh iya, kami mendesain mesin kami sendiri yang benar-benar proper. Tidak hanya hitungan bisa ya, tapi juga cost-nya masuk enggak? Iya. Ya betul kan? Beli solar AOI 10 liter anggap 100.000. Tambah tenaga orang satu orang 100.000 AOI. Berarti 200.000 cost-nya satu hari. Apakah hasil produksi satu hari itu bisa mengcover ini atau enggak? Itu jadi pertimbangan saya, karena itu mesin yang kami ciptakan itu mengandung unsur-unsur itu. Habis itu apakah ini itu aman, setidaknya kita udah cek di PS untuk bahan kita. Habis itu apakah prosesnya aman, kita juga sudah Kementerian Lingkungan Hidup langsung turun ke sini 2 minggu yang lalu untuk pengecekan. Aman, lampu hijau, sama proses operasi yaitu apakah ada residu yang dihasilkan berikutnya, tidak ada sama sekali, habis semua. Bahkan Bapak tadi lihat di dalam ada serut-serutan itu kan, itu dilebur lagi. Jadi itu yang warnanya beda, hijau-hijau kayu ya, itu making kita buat seperti itu. Tapi yang Bapak sampaikan tadi, untuk hasil produknya itu sudah aman, betul? Betul loh, Pak. Kami bisa klaim itu sudah aman. Kalau bias, tapi cuma masalah yang terjadi adalah ada satu konsep di masyarakat yang membuat plastik itu seakan-akan plastik itu murah. Ya kan, Bapak ya? Ya. Oh, masa? Kini udah sampah plastik mahal, gitu kan bahasa ya kan. Padahal contoh nih kita analogikan. Anda beli satu kresek di Indomaret 200 rupiah. Satu kresek itu 200 rupiah. Tapi masih baru loh. Iya, masih baru nih. Satu kresek tuh udang kilo loh, Pak. 0,000 sekian.
anggap itu 1 kilo kuda itu aja yang kresek plastik sebenarnya. Dan sekarang saat kita benar-benar mengeluarkan produk satu papan kami itu bisa berat 10 kilo Pak. Dan gitu dianggapnya masih sampah. Bahkan dengan plastik Bali terutama ya, kita dikelilingi pantai. Sing ada karatan, sing amah rayap, pecah tidak, melengkung tidak. Apakah ini kalau kebakar gimana? Dia akan meleleh, tapi dia tidak mengantarkan api seperti kayu. Kayu mengantarkan api. Nih, dia meleleh, tapi tidak mengantarkan api. Mana yang lebih safety? Bahkan kalau dihancurkan secara alami pun tidak bisa sulit ini. Betul, karena itu investasi itu saya melihat plastik itu punya sebuah kualitas di bagian itu. Saya cuma membawa kualitas itu ke tempat yang seharusnya. Contoh, bapak ngelah meja, bapak meni meja tapi cucun bapak indung hidangan ke meja itu. Sing amah raya. Ah, gitu ya. Habis itu kalau umpamanya Anda mainnya dengan marmer, ulung kopi kan marmernya warna apa, Bu? Tapi ini ulungin kopi ya udah tinggal lap aja. Gelasnya jatuh, marmernya pecah. Iya, itu dia makanya. Ini kena benar pecah. Ya, saya belum pernah melihat ini plastik ini pecah Bapak kecuali dipotong. Setipis apapun. Ah, kalau tipis apapun kalau dipaksa kan tetap saja ya. Tapi kalau proper dia, contoh kayak meja biasanya kita pakai di angka 1,2 cm. Tebal, kami belum pernah membuat ini pecah. Ya itu karena itulah sampel-sampelnya itu buat silakan dicek. Untuk warna bisa custom. Ada pelanggannya? Enggak, kita nggak pakai pewarna. Oh, langsung dari plastiknya. Iya. Anda mau nyari warna biru ya berarti plastik biru yang Anda lebur. Artinya warnanya itu timbulnya abstrak ya, tidak muncul lagi warna seperti ini persis. Iya. Oh. Dan yang paling keren dari apa yang kita buat itu adalah investasi kami itu kecil. Itu gampang di copy paste. Karena kalau kasarin ngomong apa untuk mesin pengolahan saja yang paling bukan yang tipe edukasi, yang tipe untuk workshop dulu lah 110 juta dari mesin cacah sampai mesin pelebur cetak udah jadi 110 juta. Itu skema yang kita buat untuk biar desa-desa itu bisa untuk mengeksekusi sendiri sampah plastik itu dalam artian dengan nominal itu nama apa Pak itu sudah bisa menghasilkan produk. Saya lihat sampai dalam bentuk papan. Nanti dimodifikasi lagi. Kalau udah dalam papan, itu kan lempar ke tukang kayu aja selesai loh. Iya kan? Makanya kalau bisa Anda berbicara soal daur ulang sama plastik, pasti mindset Anda, mesinnya mahal, ratusan juta, gini, gitu kan. Nah, kita membuat yang packaging yang proper, yang layak untuk level desa itu di kalkulasi saya, yang layak untuk level desa itu di angka 115 maksudnya. Paling jelek 115, benar-benar. 115 desa, 115 juta. Itu untuk satu workshop pengolahan di level desa. Naik gedenan ada. Tergantung dari mereka mau produksinya sebesar apa. Jadi ada lapangnya yang aku. Oh iya Bapak, aman Bapak jangan bergerak di level kabupaten kan sih mungkin ya, mesin muntuh anggunya. Selama ini Pak, selama ini di produk Pak yang maksudnya mesinnya yang seharga seberapa? Kalau di waktu saya, kalau saya sekarang udah karena kita levelnya kan level handle 6 kabupaten loh Pak ya. Kita handle 6 kabupaten loh ini. Mesin cacah saya aja di angka 350-an itu. Mesin cacah saya saja. Baru mesin cacah. Biar kita ada apa namanya ya? Bayangan. Kalau saya di sini bergerak di mesin cacah yang nominalnya di waktu itu saya buat sendiri ya Pak ya. Ya habis diangka 350. Saya punya dua gudang 700. Habis itu tapi kalau mesin yang sama
Anda beli dari luar itu di Indonesia nggak ada. Anda harus beli dengan spesifikasi yang sama, itu cuma ada yang di Cina. Itu 1,3 M. Itu untuk kapasitas itu mencacahnya hitungan 500 kilo per jam. 500 kilo per jam. Setengah ton. Jadi hitungan awal itu aman 8 jam atau 4 ton mahan lah. Nah, tapi untuk skema workshop untuk level desa itu mesinnya lebih kecil. Nah, hitungan cuma 50 kilo per jam. Jadi kan desa ya, itu kan desa nih. Ya, berarti untuk yang 115 sama Pak Kakatan itu kalau kita satu set. Kalau dulu untuk campuran kami bahan baku, apakah ada campuran lain selain plastik ini? Plastik kita berkatnya langsung ya ini 100% dari plastik. Sebenarnya sifatnya nempel. Dikirain ada additional apa itu nanti. Idealisme saya itu adalah tetap mengusung konsep daur ulang, Bapak. Jadi, ya nawang lah. Bapak nge-meji. Jadi nge-meji 5 tahun, med aja warna meja ini. Kacang ya, Win? Win lepun. Tapi, dia namun bat ya, saya kesel saya. Masih kering dulu, Itu idealisme saya, Lola. Jadi, ya. Barang itu tuh suatu saat nanti Anda bosan dengan warnanya, udah cacahnya lagi gitu loh maksudnya. Cacah, habis itu cetak lagi, selesai.